Ya, ini dari pasar ya. Saya langsung mampir di Mas Dani karena memang sudah lama kita janjian. Nih. Baru sempat sekarang ya, Mas ya? Iya. Baru bisa. Iya, baru sayanya yang sebenarnya baru sempat sekarang. Kalau Mas Daninya memang sudah terlalu sering suruh mampir ke sini ya. Dan ini penampakan kandangnya. Ya kita ngobrol-ngobrol lah sebentar-bentar lagi ya sama ownernya ini. Ini ada namanya nggak mas? Farmnya mas? Farm apa gitu? Farm. Gimana? CNF farm. CNF apa itu mas? CNF itu kan biasanya kan ada filosofinya lah halusnya kan seperti itu kan? Sebetulnya sih kata nama anak. Oh dari putranya demikian ya? Anaknya Mas Dani gitu ya. CNF farm ada di Google Map. Kalau Google Map mas? Belum ya, karena baru berapa bulan ini jalannya kandang ini? Jalan 6 bulan. 6 bulan ya, baru habis hari raya katanya barusan. Hari raya. Baru. Sini mas, kandang ini sampean main di apa? Kelas apa ini? Betulnya kalau tujuan pertama sih kelas pedaging. Main di pedaging ya? Pedaging. Berarti yang di kandang ini isinya kalau enggak bor, apa? Ya, gesing. Gesing ada sih. Oh. Kacang ada, gesing ada. Seperti yang ada. Dibicarakan tadi yang penting laku gitu Mas. Yang laku lah. Loh ini Mas, punya siapa ini Mas? Ya saya. Ya sini juga. Oh, ini kan kacang biasa kacang, ya? Kacang. Koplo kalau kata orang. Ini ada berapa ekor sih? Bisa enggak ke sana Mas? Ke bisa. Kandangnya. Ada berapa ekor di sini populasi? Kurang lebih 20 ekor. 20-an ya. Ya indukannya. Indukan 20-an. Indukan 20 sama apa ini? Tempe-tempenya sekitar 12 13. Ini kandangnya ini apa ya bahannya ya hampir nyaris full bambu cuman rapi ya. Ini masih kurang isi ya, isinya masih kurang ini. Sudah diambil. Ini pejantan burnya mas? Ya ini pejantan. Berapa ambil sampean ini? Ya enggak lah, langsung aja lah kan, cuman informasi. Berapa ya? Ini. Maaf ya, 25. 25 ya? Bukan 2,2 juta 500 ya teman-teman ya. 25 ini. Ini F5 pedigree. Ambil di mana ini? Ambil di Rejo Bejoyo Jombang. Jombang. Kalau betina-betinanya ini ambil di mana? Betina-betinanya. Pasar kah? Yang pasar ada yang peternakan-peternakan situ. Ini pasar. Kalau ada yang bagus meskipun pasar ya oke lah masuk gitu mas ya. Diambil lah. Masih muda ini 8 bulan. Ini pakan apa sampean ini? Ini cacah mas. Rumput, daun sono, sama apa? Daun pisang, dicacah. Chopper, pakai chopper ini. Kalau sebelum ini konsentrat. Ijuan, enggak pakai ijuan? Enggak, maksudnya yang langsung dikasih itu enggak? Enggak, pakai chopper. Biar kemakan semua. Ini kayak kayu-kayu ya, kayak ranting-ranting ini ya. Iya, ranting-rantingnya apa? Daun sono. Daun sono. Betina bur enggak ada di sini kah? Betina burnya. Betina burnya masih belum. Oh enggak belum ada ya di sini ya. Belum ada. Rata-rata betinanya pakai kali gesing. Gesing sama sembilan. Itu yang jantan kali gesing. Ini yang lagi tren bet. Apa ini? Trennya gimana ini? Kok saya enggak ngerti ini mas.
Gak tahu mas, ini namanya apa ya, gak tahu. Blorok. Blorok itu saya tahunya di Leben mas. Gak ada kambing. Kata gue tetap blorok mas. Kambing blorok gak ngerti, ngerti sekarang ya. Kambing blorok. Gak ngerti ini kambing apa ini. Betulnya Kali Gesing ini. Ya masuk Kali Gesing lah ya. Tapi karena gak sesuai harapan. Cuman bulunya yang aneh. Aneh. Ini cempean sudah berapa ini? Sudah 2 bulan. Ini terakhir ya? Enggak. Enggak. Ini cuma yang terakhir. Oh. Dan mitra senduro sama Kali Gesing. Ini yang dipusingin orangnya ya. 6 bulan lagi nih mau ditaruh mana katanya tadi-tadi. Padahal 6 bulan masih lama bikin kandang, 1 bulan setengah setengah bulan jadi. Karena di sini ya fokusnya ke breeding ya mas ya. Fokus breeding gak pakai comboran ya. Full pakan hijauan gitu. Kandangnya bagus sih. Layak jadi inspirasi lah untuk wilayah Madura ini. Enggak terlalu kota juga di sini. Enggak pinggiran. Pinggiran lah agak jadi pinggiran. Masih banyak banyak lahan nih. Ya sudah amin. Ini bor ya. Usia berapa? Setengah bulan Mas ya? Setuminggu ya? Enggak nyampe Mas, satu minggu. Setuminggu. Ibunya ini F1. F1 dari full blood. Full blood sama senduro ya. Full blood sama senduro. Jantan semua lah. Jantan ini yang betina, Mas. Yang betina apa? Kuat kalah harinya. Ini jantannya ada pola air. Ini yang cakep ya. Maskotnya ini. Dari Chester. Jalurnya Chester. Kandang habis berapa nih Mas? Sampai Mas. Wah, salah perkiraan ini Mas. Gimana maksudnya kok bisa salah perkiraan gitu? Nyiapin dananya 15. Terus bengkak. Bengkak. Bengkaknya di besi Mas. Oh, empat pakan ini. Sama ini Garvalum. Rencananya? Rencana awal enggak Garvalum gitu. Enggak Garvalum, pakai second gitu. Oh. Apa tuh? Second gini. Tak putusin pakai Garvalum karena biar enggak nyambung lah. Garvalum kan ada yang 4 meter lebih. Nah, pakai Garvalum biar enggak nyambung. Bengkak ke berapa ini? Ada 20? Ya, segitu. Kandang 20. Ini luas berapa nih ya perkiraannya? Selatannya ini ada paling 8 meter Mas ya. 8 kali 4 yang ini ya. Yang kalau sebelah ini sama ya. Kalau ini 1,5. Ke apa? Ke pinggirnya 1,5. Ke belakangnya 2. 20 juta. Jadi ya teman-teman bisalah bikin cari ancang-ancang ya, buat ancang-ancang kandang segini luas. Bahan bambu, bambunya beli Mas ya? Full beli ini ya? Full beli. Beli di mana? Terasa. Kadang kan ada yang orang punya apa itu namanya? Bambu sendiri seperti itu kan. Kalau punya bambu sendiri enak, Mas. Enak. Malah nanti larinya murah, bisa irit-irit. Ya, nekan biaya gitu ya. Ini saya enggak berdiri ini. Besar-besar ini. Itu besar tinggi 85 up. Ya takutnya itu gak nyampe. Ini yang takut gak nyampe bang. Lebih besar dari ini bang. Lebih besar dari ini. Kalau sampean Kali Gesing ini berapa jual sampean sini? Saya 3 bulan lah, lepas sapi lah gitu. Masih belum. Siapa tahu kan saya nanti ambil di sini gitu. Masih belum saya. Mati. Ini materinya nih bagus-bagus di sini ya. Ya alhamdulillah lah kita pilih sebetulnya. Ini masih proses seleksi juga. Kalau ada yang lahir 1-2 kali laktasi, kita jual. Ini lumayan, takutnya ini gak nyampe.
Enggak pasti nyampe lah mas. Pasti naik kan. 25 juta ya. 25 juta. Ini dapat sapi, sapi limosin ya. Sapi limosin. Kalau full blood 30 sekarang. Kalau full blood ini F berapa? 4. Kalau ini F5, pedigree. Tapi udah mendekati ya. Udah masuk tuan dan masuk PB. Full bloodnya. Pure breed. Karena ada istilah PB pure breed kan ya. FB full breed, blood. Kalau di ini. Kalau di sini namanya pure breed. Pure breed. Pure breed. Gak tahu istilah saya mas. Arwet. kalau di ini kan disanen paling tinggi pure breednya. Bukan full blood ya. Sanen, saya nyari sanen di sini. Gak ada ternak sanen di sini. Di sini mas, di Mutiara Farm. Banyak lah. Mulia Farm. Banyak ya populasinya. Sana susu semua. Saya kemarin lihat dia neting sanen mungkin ada F2 kalau enggak F3. Betina. Tapi katanya orang banyak sana. Enggak ada, enggak kontek-kontekan sama sambian lagi tanya itu nih. Siap. Pak, sana fokusnya susu, Mas. Paling ada sapera, sanennya juga mungkin ada. Ini kan pedaging. Jadi belum bisa fokus di susu. Cakep ini. Ya, sesuailah sama harganya 25, masa enggak cakep ya, terlaluan ya. Kalau yang mau tahu nanti aslinya kayak gimana di kontes aja. Oh, ini yang mau dibawa di ini? Iya, kita bawa. Jadi materi kontes? Waru. Enggak sih, enggak kontes, festival aja. Iya, festival lah. Ya. Bawa berapa ekor sana ntar? Cuma satu, bawa ini sama betina apa? Bur juga. Uang jalan berapa, Mas? Kemarin kan informasinya dapat 250 ya. Kalau ngerti aku, Mas. Iya, Mas. Uang jalan aku enggak ngerti, benar enggak ngerti. Bang Haji itu sama uang jalannya berapa katanya? Min telepon ke Dignas kan? Dapat uang jalan apa 250 per ekor gitu? Enggak salah sih gitu. Ya enggak apa-apa lah. Penting kita cuma niatnya ngenalin bur di kalangan orang Madura. Nanti sama betinanya. Betinanya masih belum datang ya. Tapi betinanya tak apa? Di booking temen. Punya Gemini Farm. Sister tadi. Rata-rata keluar 4 ekor, 3 ekor gitu mas. 3 ekor, 4 ekor. Ini 4 ekor satu apa? Satu kali brojol 4 ekor katanya ya. Kok bisa? Biasanya yang biasanya 4 ekor nih ya, setahu saya Mas itu domba biasanya Mas. Kalau kambing saya jarang lihat 4 ekor loh. Kalau domba 4-5 ya oke lah. Rezekinya balik. Rezekinya bagus, wiritannya bagus paling. Oh. Ini udah rezeki lah. Ini udah tepi. Apa lagi? Masih banyak yang lowong ya. Ntar kita kesini lagi ya. Kalau sudah penuh di sini ini ntar. Semoga cepat penuh Mas ya. Amin. Enak kandangnya. Sepen buat ngopi-ngopi di sini nih enak. Ya. Ya, buat ngopi-ngopi di sini. Takut anakannya ikut ngopi juga, Mas. Ini berapa yang betina ambilnya? Kalau F1 harga 5 jutaan. Dulu ya. Udah ngandung. Udah hamil 5 jutaan. Hamil harga 5 jutaan. Berarti ini sudah berapa laktasi berapa kali ini? Doron ini, Mas. Waktu satu kali. Loh, katanya udah beli dalam keadaan hamil. Belinya dalam keadaan hamil. Loh, enggak ini lah. Enggak hasil dari ini. Bukan, kalau hasil dari sana, anaknya saya enggak bisa dikawinkan ke sana, Mas. Oh, tak kirain ini anaknya yang ini loh. Oh, enggak. Enggak bisa tak kawinkan ke sana anaknya, Mas. Satu darah. Iya. Ya, air breeding. Ini jadi.
Makanya kalau beli full blood itu mending cari yang hamil jantannya lah. Ya. Bisa. Nah, nanti kan punya kalau lahir dua punya tiga full blood. Bisa dikawinkan semua sama ini. Murah ya kalau 5 juta udah dalam keadaan bunting ya. 5 juta. Sekitaran segitu kalau. Ya mungkin di sini dulu ya, sampai di sini dulu ya. Nanti kita main-main lagi ke sini. Karena itu teman saya udah sepertinya udah gelisah mau pulang.